pada pertandingan leg pertama Europa League malam ini yang mempertemukan wakil Inggris Liverpool dan wakil Italia Atalanta. Sementara ini, di babak pertama, secara mengejutkan, Atalanta unggul 1-0 lewat gol dari Scamacca pada menit ke-38. Data statistik menyajikan, sebenarnya The Reds lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 68% ball possession, menciptakan 5 tembakan dan 1 tembakan mengarah ke gawang. Mampukah Liverpool mengembalikan kedudukan di babak kedua nanti? Patut kita nantikan ya guys.